Okay guys, sambungan kerja-kerja mengangkat barang-barang yang seterusnya . Ada lagi dua buah lori je. Lagi dua buah lori. Selepas tu kren siap-siap akan keluar lah. Okay guys, kehadiran satu buah lori dah sampai. Jadi diorang akan ikat bel tu dekat genset tu. Baru itulah kren 800 ton ni akan mengangkat barang tu naik ke atas . Okay guys, lori yang terakhir.
jadinya boleh perhatikanlah Super Leaf Libe LTM 1800NX ni akan ditutup rapat setelah itu barulah dia akan tutup bom dan juga simpan Super Leaf dia.
Okay guys, hari ni kita boleh saksikan lah macam mana dia menyimpan dia menyimpan super lift. Rupanya besi yang skeping tu dia simpan letak dekat situ. Baru pin akan dibuka, barulah yang dia punya takal itu diletakkan dekat tempatnya. Pertama kali dapat tengok ni. Kiranya cara dia seperti kren 1200 style ni, lebih kurang. Cuma tak pernah tengok realiti cara diorang menyimpan super lip ni. Hari ni adalah kira rezeki lah, dapat tengok sampai habis. Yang ni terus balik KL ke? Nak ke KB? Oh, Kuantan. Terus pergi sana lah. Haa, jauh ke sana. 3 hari ke hari. Oh, 3 hari. Ya, apa ya. Baru tu panjang. Yang GS bawa tu ke bukan? Dengan cerita dorang lepas ni nak pergi ke Kuantan moga sentiasa hati-hati abang-abang operator kren dan juga multi axle serta escort moga dimudahkan segalanya di jalanan tu.
jalan lama lah. Ok guys, terima kasih sudi menonton di channel Azmi Yaakob. Teruskan, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Moga-moga dapat lagi kita tengok jentera-jentera berat yang ada di Malaysia ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.